Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi di channel YouTube Windy Novitasari. Di video kali ini, saya akan membagikan resep minuman yang sangat nyoklat dan creamy banget. Cara bikinnya gampang, bahan-bahannya mudah didapat. Simak cara buatnya yuk. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan gelas, masukkan 2 bungkus Milo bubuk. Gram SKM atau setara dengan 1 bungkus. Kemudian aduk kedua bahan tadi sampai tercampur rata. Lalu beri motif di pinggiran gelasnya supaya tampilannya makin menarik. Langkah selanjutnya, masukkan secukupnya es batu yang sudah diserut. Ratakan, lalu tuang secukupnya susu full cream. Dan yang terakhir, tuang 1 bungkus Milo bubuk untuk topping di atasnya. Es Milo dinosaurus siap untuk disajikan. Rasanya enak, nyoklat, dan creamy banget. Cuma pakai 4 bahan, tapi bisa jadi minuman seenak ini. Es Milo dinosaurus ini cocok banget diminum di cuaca panas seperti sekarang ini. Cocok untuk ide jualan atau ide jualan takjil di bulan Ramadan nanti. Cara bikinnya sangat mudah dan gampang banget. Wajib banget cobain resep ini di rumah ya bun. Dijamin semua orang bakalan suka. Karena rasanya emang seenak dan senagih itu. Terima kasih sudah menonton. Semoga video saya ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.